Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tamrin. Hari ini ada di KPU Pusat di Jakarta. Sebelumnya kita dari DPW PKS DKI Jakarta sudah mendaftarkan BCAD DKI Jakarta pada tanggal 8 Mei 2023 tadi pukul 8:08 bersama 8 jajaran bersama mobil B8 DPW. Insya Allah di sana sudah rapi dan bagus dan mendapatkan apresiasi dari KPU DKI Jakarta. Subhanallah, baru kali ini ada BCAD yang didaftarkan lewat DPW. Karena semua partai-partai adalah dari DPW sampai DPD-nya adalah diserahkan oleh DPP. Tapi mekanisme kita luar biasa dapat apresiasi dan yang pertama datang ke KPU DKI Jakarta adalah PKS. Ini menandakan bahwa PKS akan menang bersahaja, menang merdeka, menang terhormat, dan menang menjadi mulia. Insya Allah warga Jakarta menjadi bahagia. Dan hari ini saya ada di KPU Pusat, sedang menemani Presiden PKS, sedang menemani semua jajaran DPP untuk mendaftarkan BCAD Pusat, DPR RI Pusat. Dan insya Allah hari ini semua tumpah ruah kader-kader, simpatisan, dan seluruh pimpinan DPP sampai DPW. Tumpah ruah, insya Allah ini menunjukkan kebersamaan kader, bersamaan konstituen, simpatisan yang tumpah ruah ini menunjukkan bahwa ini menjadi kemenangan yang handal, kemenangan yang utama, kemenangan yang membawa berkah, kemenangan yang membawa maslahat bagi umat warga Jakarta, tanpa suku, tanpa ras, tanpa agama, semua akan diayomi oleh PKS. Itulah PKS hari ini berkhidmat untuk umat, dan PKS hari ini adalah bersama rakyat membela umat. Insya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.